Ini mana suaranya? Luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Penonton kita masih artis-artis luar biasa. Iya, dan mesti stay here di studio termegah se-Asia Tenggara. Thank you so much, guys. Thank you. Dalam kondisi apapun kita harus fighting spirit, semangat juang untuk menghibur para penonton di seluruh dunia. Dan pastinya kita sapa dulu penonton-penonton dari mancanegara, Pep. Silakan, Pep. Dari sebelah kanan dulu, Pep. Sebelah kanan ada salah apa artis-artis ternama kita, Mas. Ya, siapa sebelah kanan? Oh, ada. Ini artis Indonesia semua banyak, nih. Mas. Ada Mas siapa? Iwan Fales. Ada, wah. Mas Iwan Fales, Om Iwan. Ada Kang Deni juga. Ada. Semuanya mungkin di sini loh. Dian Sastro. Ya, ini lagunya paling demen. Nama Gubento. Gubento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, atas skalanya. Yeah, that's right. Ya udah. Ya. Sebelah kanan sini dari mana? Ya. Artis seluruh Indonesia kumpul di sini ya. Siapa aja yang sebelah yang tengah siapa? Aku mau nyapa. Siapa? Ini ada, hai pacar aku ada di belakang, Ayang Saruk. Ya ampun itu Caca Handika, Ayah Caca diapit sama dua cewek cakep-cakep banget. Waduh. Siapa aja tuh? Itu. Mungkin kenal Kak. Paris Hilton. Itu siapa sih satu lagi? Katy Perry bukan sih? Beyonce ya? Paris Hilton sebelah kiri. Katy Perry sama Paris Hilton bukan? Iya. Iya, ya Allah. Tapi yang cukup, Kang Pepi. Yap. Setelah kita sapa-sapa penonton, aku mau tanya kalian berdua udah cuci tangan belum? Kalau saya sih bukan hanya cuci tangan, susi mulut pakai sabun colek aja udah tiap hari. Iya. Saya enggak cuci tangan, sampai cuci mulut, sampai cuci gudang. Ya. Kamu bukan hanya cuci gudang, cuci pikiranmu aja biar. Sama, Om juga cuci pikirannya. Tapi benar tahu cuci tangan itu Om, Kang sekarang tuh penting banget. Karena walaupun kelihatannya simpel, tapi dengan cuci tangan itu kita bisa membunuh kuman penyakit yang ada di tangan kita. Ya. Dan juga bisa mencegah penularan penyakit. Ya, apalagi setuju. Ini kan ya, sekarang ini kan lagi ada virus corona. Jadi kita harus lebih rajin cuci tangan ya, teman-teman semuanya. Oke ya. Om, ayo Kang Pepi sini-sini ke sebelah kiri. Sini. Oh, ke sebelah kiri. Sini. Sini. Aku mau ngajak kalian berdua untuk bereksperimen. Ngapain? Ini kan di sini nih. Ngintipnya di situ. Lewat. Ini kebiasaan ngintip yang mandi doang nih. Intinya kita eksperimen cuci tangan aja. Okay. Untuk membuktikan betapa pentingnya cuci tangan. Oke? Di awal lu dari mana? Di awal. Jadi ini aku udah siapin ini air. Air mineral atau air bersih. Mie instannya mana? Kita bukan memasak mie. Ini ada merica bubuk ya. Jadi nanti merica bubuk ini ditaburkan ke dalam air, jangan ke muka dong. Mendingan Pepi taruh situ kan sama aja. Itu bukan kuman, Mas. Ini bukan kuman. Bakteri. Gua lebih kuman. Ya, ya, ya. Oke. Nah, jadi ini aku masukin tangan aku ke dalam sini ya. Ya. Tuh. Ya. Pada nempel kan? Oh iya. Nah, ini jadi kumannya nempel ke tangan aku. Aku nyoba juga. Boleh. Mas, jangan pakai telunjuk itu. Apa? Telunjuk yang... Yang mana? Kiri, yang kiri, yang kiri. Ya. Kiri. Satu. Satu aja. Itu kebiasaan dua ya. Mas, emang satu gak... Kan begini gak boleh ya. Udah? Kan nempel kan? Nah sekarang... Dilap. Aku juga masuk, boleh ya. Iya. Kamu mencetnya kok beda sih. Oh iya nempel ya. Nempel tuh, jadi kumannya nempel kan. Mericanya nempel di sini, ini diibaratkan ini adalah? Kuman. Nah sekarang kita coba dulu, pakai sabun dulu nih. Sekarang pakai sabun tangannya. Oh biar lebih licin? Iya, jadi biar kumannya menghindar. Sekarang. Biasaan. Ini lihat. Biasaan. Lihat pakai sabun,
masukin ke dalam sini, lihat nih ya, lihat reaksinya nih. Tuh, ya kan kumannya menghindar kan? Oh, pakai sabun jadi lebih pada kabur ya kumannya iya. Ya? Oh, iya. Oh, jadi ini kamera dekat banget kepala gua. Nih, coba tak coba lagi. Coba. Ya, mas kamera ini. Enggak mau. Sabun aja ogah nempel sama dia. Kalau Wika kok pada lari bos. Eh punya kita bisa nyebar mericanya Wik. Iya coba lagi sabun dulu celupin ke sabun. Nama? Coba jangan pakai jari mas. Pakai apa? Mulut. Pakai jempol. Udah. Nah. Oh airnya baru kali ya. Enggak kok bisa coba. Tuh ya iya. Kan bisa. Jadi. Oh berarti cuci. Tangannya harus banyak sabun. Iya, makanya jadi maksudnya adalah kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun supaya kumannya pada nggak usah dipencet-pencet alah, tangannya. Alah, kamu pencet. Ini orang tiap momen dimanfaatin ya. Iya, kan. Kan udah tahu rasanya, masih penasaran aja, masih pencet-pencet. Baru dua kali lah. Di mana-mana tuh hitungan tuh 1, 2, 3. Baru satu, dua, yang ketiga nanti ya, lihat aja. Ya justru itu yang tiga kan jadi nagih nanti. Bersihin tangannya gitu, jadi itu maksudnya dengan kita sering cuci tangan. Jadi kuman-kuman itu nanti akan menjauh begitu ya, teman-teman ya. Coba aku tak cuci tangan. Ya jadi cuci tangannya dulu, pakai sabun. Set. Ya. Baru megang kumannya nih. Oh iya loh, kan, menjauh loh. Menjauh kan kumannya kan. Oke, silakan. Gitu. Nah, sekarang juga kita punya cuci tangan challenge. Jadi ada gerakannya bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah, kita lihat dulu kita nih lihat dulu. Caranya nih. Sama-sama yuk. Untuk para tamu-tamu penonton di luar negeri, silakan untuk meniru ini gerakan tadi, oke? Okay. Coba ya. Dan teman-teman yang dari Malu Gaib, tolong di... Sambil di play, sambil di play ya. Atau kamu sambil, kamu dari depan. Gosok punggung, ya. Punggung tangan ya, bukan punggung orang ya. Punggung tangan, terus selah jari. Selah jari. Terus? Di uwek-uwek gini, jempol dulu ya. Uwek-uwek itu apa? Di gini mas, di gini. Ya. Nih, ya. Ini kukunya ya. Terus jempol. Terus jempol kiri kanan. Kemudian ujung jari mas. Terus ya. Ini. Bukan ujung mulut, ujung jari. Jangan. Kemudian. Ini deh basuh gitu. Oke, oke. Bisa semua? Bisa ya. Bisa. Pokoknya nggak boleh malas cuci tangan ya. Nah, penonton pokoknya jangan malas-malas cuci tangan, cuci mulut. Jangan dicuci dompetnya biar tebel ya. Betul. Pemirsa. Woi. Kok pemirsa? Kehadiran seorang bintang tamu yang juga rajin cuci tangan. Wow. Sampai di mana tadi? Sampai di sini aja. Katanya tangannya sampai hilang. Hah? Saking mengkilatnya. Wow. Pastinya itu orangnya. Langsung aja kita sambut Gesia Warau. Bawa
kalau oleh-oleh dari rumah masker, 1-2 biji tuh gak cukup. Iya. Kalau buat Mas Tukul ya. Oh buat Om. Jadi aku sekalian kasih helm buat Mas Tukul. Supaya semuanya ketutup. Ya ini helm. Cocok kan? Helm, tapi kok pepinya ada di helm. Mbak Kesia ini maksudnya maaf ya sebelum ngasih hadiah. Itu harus ditelaah dulu, dipelajari. Kenapa tuh? Yang dikasih hadiah itu siapa? Duh, memang korelasinya apa dengan korelasinya saya? Apa Mas? Sadar diri, ini enggak bakal muat. Coba Om cobain. Coba bagian dulu. Sini pasti nyangkut nih. Loh, justru bagian mengunci, begitu cekelek itu susah keluarnya. Tapi perlu bantuan dua orang buat masukin helm ke mulut, ke kepala Mas. Loh, coba dulu kan coba. Aman kalau sewaktu-waktu jatuh kan kena helmnya dulu. Ini wah, ini aset loh ini. Ya, tapi Mas Joko tuh gimana? Coba Om, ya, coba dulu. Kalau hadiah dikasih dicobain, lihat dipakai ya, dong. Kan menghargai, coba. Muat gak? Pasti nyangkut. Enggak kan? Tuh kan? Maaf ya mas ya. Bisa gak? Tolong. Bisa gak? Kan? Ganteng. Lebih kelihatan ganteng. Iya tapi nyangkut. Bodoh. Rungtar. Bunyi. Nyangkut. Sekarang biarin dia biar buka sendiri. Bisa bukanya gak? Udah dibilangin, susah kan? Bukan, susah kan? Emang nah, kan? Rumah jangan pakai helm yang SNI, dia gak SNI. Gak salah dong. Kalau mau helmnya yang setengah aja, iya, jadi kak. Begini buka. Ada helm setengah. Yang gak ada kacanya, coba bantuin Om Priko. Ayo, bantuin, Mi, sini Mi. Ayo, tarik. Tolong dong semua pemain band, tolong. Tolong aja sini. Eh, besok ganti helmnya jadi. Pelan, tahan dulu. Tahan, tolong. Hitungan ya. Badannya pegangin, belakang. Tahan dulu. Tahan dulu, belakang. Kan bibirnya nyangkut. Wah. Bibirnya nyangkut di dalam. Balikin. Bibirnya nyangkut di dalam. Asem nih. Kembali kalah. Stop. Silahkan duduk, Kak. Enggak, silahkan, Mbak. Aduh, udah cakep, tinggi lagi. Ya. Dear my guardian angel, Kezia Warau. Ya. Saya ingin bertanya. Sebagai sesama pekerja seni, sampai saat ini dirimu masih aktif bekerja sebagai seorang presenter. Iya. Atau... Host. Nah ini nanti tanya bedanya host, presenter sama master of ceremony itu apa? MC. Nah padahal angka wabah virus corona hingga saat ini lumayan tinggi di Jakarta. Yeah. How your feeling ini? Bahasa Inggrisnya, Kece. Sarapan roti dia tadi Pak. Ya kalau dari aku sendiri sih sebagai orang yang profesional punya tugas dan tanggung jawab yang memang harus dijalani ya. Dan mau nggak mau ya sebenarnya ada beberapa orang keluarga suami orang terdekat yang udahlah nggak usah tapi kan sebagai orang apa ya yang profesional bertanggung jawab dalam pekerjaan pasti mau nggak mau harus terima konsekuensinya dan salut sih. Orang-orang pekerja seni yang memang sampai sekarang harus tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat, edukasi kepada masyarakat, dan tetap bekerja di setiap porsinya masing-masing, inilah yang harus kita jalani. Kita tunjukkan bahwa kita bisa ngalahin ini semua. Mas, tadi pas lagi kita ngobrol, di belakang di layar ada foto Mbak Kezia itu gede dan keren banget. Apanya? Boleh lihat nih fotonya. Boleh lihat lagi fotonya. Tadi ada fotonya enggak? Oh, nah, iya. Nah, tadi Kak Kezia kayak gini. We stay at work for you, you stay at home and keep watching Selebrita 7. Artinya, selamat datang di tempat ini, Mas. Bukan. Waktu ada tuan bahasa Inggris, kamu ngomong bahasa, aku langsung pucet. kita juga ada foto kayak gini, foto Mas. Foto kita juga punya nih. Ya. Nah, ini ada foto kita juga nih. Foto kita nih. Ah. Ini pasangan-pasangan ya? Semuanya pasangan. Iya, pasangan-pasangan. Majikan sama supir. Nah, yang sebelah kanan itu supir sama babysitter.
Tulisannya apa? Saya, kami, tetap bekerja untuk bekerja. Kamu di rumah aja ya dan nonton. Silakan Maggie baca. We stay at work to entertain you. Please you stay at home and watching Ini Baru Empat Mata. Wow. Artinya apa tuh? Hah? Artinya apa? Artinya kapan kita nikah? Pemirsa, apa pemirsa? Lempar. Setelah ini saya akan kedatangan bintang tamu seekor. Hah? Seorang? Seorang, seekor. Ini pronternya tulisannya. Seorang aktor, teman-teman saya juga aktor. Aktor apa? Akalnya kotor. Tampan seperti saya dan gagah berani. Berani ngutang. Dia akan bercerita pengalamannya selama di rumah aja. Jangan kemana-mana, seperti apa beliaunya di rumah. Tetap di Ini Baru Empat.